Waalaikumsalam. Gimana, Ma, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi ayah agak demam. Bilang ke papa ya, cepat sembuh. Oh iya deh, gimana karir ilmiah kamu? Lancar kan? Ya, gitu, Ma, aku agak males. Soalnya lagi banyak kerjaan juga selain KI. Lah kok gitu sih? Kamu kan harapan mama deh. Seharusnya kamu harus rajin agar nanti bisa menjadi mama dan papa. Harapan mama besar banget buat kamu. Kamu harus bisa deh berbakti sama keluarga dan masyarakat. Iya, Ma. Ya deh, yang penting mama udah nasihatin kamu. Insya Allah mama selalu doain kamu yang terbaik. Jangan tunda-tunda tugas, sama aja itu kayak menumpuk penderitaan. Oh iya. Ya sudah, mama lagi kerja dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Apa nih? Pusing lah. Pusing apa hari ini? Masih aja pusing. Ini apa nih? Ini apaan? Karya ilmiah. Kayak gini dibilang karya ilmiah? Ya. Ini mah karya anak kecil kali. Bukan karya ilmiah. Fontnya nggak sama. Isinya apa? Temanya apa? Serius gak sih bikin karya ilmiah? Hah? Udah kelas 6, Dit. Lah, maksudnya ente apaan? Ane baru dateng kesini, terus ente kritik seenaknya, kayak ane. Maksudnya ente apaan gitu? Ane bukan yang ngeritik, Dit. Ente udah kelas 6 sekarang. Bikin kayak gini aja. Masih gak bisa-bisa. Ente tuh di sini bukan santri baru lagi. Ente di sini udah kelas 6, pendidikan terakhir ente. Bikin ginian aja masih nggak bisa. Kalau emang nggak serius nggak usah bikin. Nggak. Ente nggak tahu aja. Ane tuh banyak pikiran, masalah. Ente tuh nggak tahu apa-apa. Ente emang hidupnya enak-enak aja. Ane tuh banyak masalah sih. Udah, nih karya ilmiah ini serah ente aja deh. Mau ente kumpulin, mau ini ngapain, serah ente aja deh. Ane udah capek ngikutin ente terus. Yaudah, udah cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak masalah dari tadi. Pusing banget kepala. Aduh. Adit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente kenapa sendirian di sawah? Kayaknya lagi berat banget. Pusing kan, Alex? Kenapa tuh? Orang tua di rumah lagi sakit. Syafaullah. Ane malah males-malesan di sini, gak ngerjain KI. Gak tahu ane mau ngapain. Ya udah, kedepannya jangan males-malesan. Kalau ente merasa kesusahan, ente bisa minta tolong ane untuk bantuin ente. Tapi jangan lupa ente berdoa, ente juga berusaha. Habis itu baru minta bantuan ke ane. Nah, sering-sering dekatkan diri kepada Allah. Berdoa yang banyak, zikir yang banyak. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya udah. Ya. Puasa sedih-sedih besok. Minta tolongannya aja untuk bantuin. Ya. Ya, Lux. Ya udah, yuk jajan. Ayo jajanin. Ayo jajan. Ya.
ente gak tahu aja, ane tuh banyak pikiran, masalah. Ente tuh gak tahu apa-apa. Udah, nih karya ilmiah ini serah ente aja deh. Kepada Allah, berdoa yang banyak, zikir yang banyak. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub.